tenggorokan ditandai dengan nyeri, gatal dan rasa sakit saat menelan. Gangguan ini terjadi karena virus atau bakteri. Gejala yang dialami saat radang biasanya baru akan muncul 2 hingga 5 hari setelah terinfeksi. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi buah-buahan berikut. Buah seperti delima, pisang, alpukat, pepaya dan lemon dapat memulihkan gejala radang tenggorokan. Buah ini mengandung kalsium, kalium, fosfor, asam folat, zat besi, protein, dan vitamin C, B kompleks serta K. Kombinasi dari nutrisi tersebut bersifat anti peradangan. Dengan begitu, gejala berupa rasa nyeri, batuk, suara serak dan gatal tenggorokan bisa teratasi. Disarankan untuk mengonsumsi beragam buah ini 3 kali dalam seminggu agar efektif meredakan radang tenggorokan.